Menindaklanjuti pencemaran udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK memberikan sanksi administratif kepada 11 perusahaan di Jabodetabek yang teridentifikasi menyumbang polusi udara. Kertas dan satu lagi tadi yang arang. Apa bentuk sanksinya? Sanksinya adalah sanksi administratif. Sanksi administratif itu artinya berdasarkan hasil pemeriksaan dilihat hal-hal apa yang tidak sesuai dengan standar dan mereka harus penuhi itu. Kan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk kira-kira 4 sampai 5 minggu lagi deh ke depan untuk sebanyak yang tadi saya laporkan.